Selamat datang di Berburu Dolar. Ini adalah episode yang kalian nanti-nantikan dan kalian request, kalian rindu dengan Berburu Dolar. Nah, ini adalah momen Mercury Retrograde satu hari sebelum Retrograde. Kita lihat episode ini seperti biasa. Ini kebetulan saya sudah entry buy dan saya mau sharing sedikit apa yang saya bagikan di A-Club Academy seperti biasa. Jadi, ini adalah A-Club Academy. Kita lihat dulu. Ini udah pada happy semua ya. Wah. Wih, ada yang untung 5.000 ya. Untung semua, panen. Mercury retrograde guys. Ini siklus yang membuat gold naik dan kemudian membuat kita bersyukur ya, karena kita udah tahu siklus-siklusnya dan kemudian kita bisa dapat duit di market. Dan saya mendapatkan gelar Master Financial Technical Analysis dari sini. Oke, okay? Ini posisi saya buy, nanti saya akan bagikan analisisnya. Jadi ini kurang lebih 40 menit yang lalu saya kasih buy di 1890 buat A-Club sampai 92 ya. Terus kemudian sebelumnya ini kita udah kasih gambaran ini kurang lebih berapa ini 2 hari ya di sini ya. Ini 44 menit yang lalu ini updatean dari riset sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita kasih gambaran, sorry. Nah ini, jadi di poin ini tuh bakal turun gitu. Terus kemudian diharapkan mereka beli, itu kita taruh di notes. Jadi kalau Anda di A-Club, ini ada Pak Rian Filbert juga akan membawakan webinar buat A-Club ya. Nah ini tadi kita kasih rekomendasi jam 1.30 bahwa goalnya akan turun ke 1886, paling jauh 1873 lalu naik. Ternyata benar guys, 1886 dan harapannya ini naik. Jadi ini kejadian banget ya. Mungkin saya hoki ya, beruntung. Tapi yang jelas kenapa akhirnya kita buy? Ini saya masih masuk 2 lot, targetnya bisa masuk sampai 10 lot kali ini. Kalau Anda perhatikan 1893 kita masuk itu bukan harga yang terbaik karena saya telat juga tadi belinya, tetapi banyak member yang udah masuk di 1886. Jadi setelah masuk di 1886, which is ini adalah very strong support, terus kemudian dia terbang ya. Itu kita entry di poin ini karena jelas begitu candle ini tadi naik ya, saya masuknya di M5. Terus dia turun nih, bikin ekor. Ini kesempatan kita buat masuk kalau ketinggalan ya. Kenapa saya berani? Karena H4-nya lagi dalam posisi golden cross. Jadi harusnya ini momen yang oke, dan kalau Anda lihat ini ada outside bar, terus pin bar. Mudah-mudahan close-nya bagus, kita nggak tahu ya. Yang kita tahu adalah 45 degree up, terus kemudian siklus Mercury retrograde mulai besok. Diharapkan ini akan ngikutin bullish channel-nya. Dan kemudian kalau kita tarik di sini, ini targetnya 1931 paling tidak ya. Ini mudah-mudahan saja 1931. Jadi kalau saya entry-nya itu di sini, ini kurang lebih dapat sekitar 390 pip sampai 1931 dan sekitar 6.000-an dolar. Nanti di tengah-tengah saya akan nambahin ya. Ingat ini adalah Coin Billionaire Challenge yang dulu, sekarang udah selesai challenge-nya, akhirnya udah 500.000-an ya. Dan sekarang 536. Ini kita terusin untuk berburu dolar challenge ya. Jadi kali ini berburu dolar udah lama saya lagi nggak jalan-jalan, so langsung aja dari komputer tanpa diedit-edit. Mudah-mudahan kalian suka. Oke. Okay. Nah, perjalanan nanti ke atas itu nggak akan langsung 100% smooth. Pastinya dia ini nanti akan kepentok di satu resistan, terus kemudian dia di M15-nya mulai turun lagi, terus kemudian naik terus sampai TP-nya ke hit. Berani nggak nahan? Jadi trader tuh sebenarnya kalau mau untung dia mesti benar-benar kayak berani nahan hatinya tuh, ngelihat nih profitnya udah 1000 dolar, nanti kalau turun lagi itu tantangan. Tapi ya di sanalah yang akan membedakan antara trader sukses dan tidak. Saya bukan trader sukses, saya masih terus belajar. Bukan belajar selain belajar ilmu, tapi ilmu yang saya pelajari itu adalah ilmu melawan kegalauan diri sendiri, ilmu melawan greedy-nya diri sendiri ya. Oke okay guys, jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti. 1930
sorry 1913 di sini ya, dan bukan 1930, 1913 kalau dari sini berapa, 200 pips ya, sorry tadi kok bisa dapat banyak banget 200, oh salah tarik tadi, salah tarik. Jadi kalau di sini saya tarik ke atas 200 pip, jadi 4.000-an dolar. Mudah-mudahan tercapai, mudah-mudahan arigato money. Sekarang adalah 28 bulan 5 jam 8.41. Kita lihat yang akan terjadi nanti. Nah, sekarang kita udah makan ya. Aku makan di Holico. Nah, ini kita langsung coba buka saja chartnya. Kayak gimana nih? Saya belum buka ya. Oke. Oop, MetaTrader 4. Wow. Oh my god. 19.03 guys. Woo. Nah, loh. Akhirnya 2.000 dolar di tangan arigato money. Di posisi entry yang kemarin, tapi goldnya sih agak mulai turun lagi ya. Cuma, nah ini kan, ini kita posisi entry. Kalian bisa lihat di rekaman layarnya. Jadi semalaman saya rekam. Nah, kita bahas sedikit ya nanti kenapa bisa entry di situ dan kedepannya bagaimana. Sekaligus kita mau lihat A-Club apa kata mereka. Oke? Okay? Rich people, kembali lagi sekarang 31 Mei jam 10.23 pagi hari yang super indah. Mercury retrograde terjadi hari ini dan kita akan lihat gold running 200 pips yang entry 1890, 1895, 1897 masing-masing 150 pips dan 130 pips. Ini posisi plus 5.000 dolar dan ini adalah yang kita lihat semuanya. Ini perhatikan wow, ini bahkan ada yang untung 60.000 dolar. Jadi sekali lagi, ini bukan tentang gemba lagi, tetapi bagaimana pengguna Astronaci itu bisa kayak begini. Ya, a good mentor itu tidak perlu membuktikan lagi siapa dirinya karena itu udah lewat masanya. Yang sekarang adalah saya bekerja keras gimana caranya orang-orang yang menggunakan ilmu Astronaci itu bisa showing kayak gini nih. Nih, mereka plus 63.000 ya. Pamer semuanya, happy semuanya, arigato money. Kita ada 4 grup ya di klub. Jadi dia nunjukin bahwa ini bukan masalah ketergantungan signal lagi guys. Mereka itu tiap hari dilatih dengan video-video ya. Dan kayak gini nih, mereka udah ngerti itu loh kenapa kita entry itu alasannya karena ini ya. Terus TP-nya di mana nih? TP 1913, 1930 ya. Ini dari weekend ya, kayak gini. Kenapa swing high tetap beli? Sekarang udah terjawab bahwa swing high Mercury retrograde biasa jadi minor. Jadi kita selalu kasih alasan sebenarnya. Nah kayak gini, contoh falling wedge. Jadi diajarin. Ini fakta ya. Ini faktanya. Terus kemudian dikasih gambaran bahwa ini eye of future kalian akan dapat kayak gini. Diajarin di sini. Kenapa patternnya apa? Jadi nggak ada ya yang membuat mereka ketergantungan. Bahkan setiap kali member baru diharapkan mereka bisa lihat yang namanya video wajib dan seterusnya. Oke, okay, ini adalah account yang di Emerging Premier dan ini adalah account FTMO. Oke, okay? Jadi buat kamu yang berpikir bahwa saya cuma jagoan di kandang, no, saya ikut FTMO ya. Dan ikut FTMO itu tidak mudah guys, setengah mati ya. Saya ada kalau di FTMO itu dibatasin semuanya, kamu nggak boleh rugi berapa dan seterusnya ya. Kayak gini, ini konsep yang satu lagi, at least modal saya udah 53.000 gitu, dari 50.000 ya. Mainnya harus sangat super hati-hati, oke, okay? Karena bakal ngelola dari orang ceritanya kan. Nah yang ini buy 1 dari 1898, ini udah 120 pips sekarang. Ini kita masih akan tunggu. Ini fakta apa adanya ya, inilah berburu dolar dan inilah Astronaci. Kita tanpa drama ya, kita memang langsung mengajarkan dengan apa adanya aja langsung ya.
cara orang ngajar beda-beda dan saya termasuk orang yang cukup strict kalau ngajar. Ya, tidak semua cocok dan sebagian merasa saya arogan. But whatever, Anda bisa memilih apapun yang Anda suka. Tapi yang jelas, ya kita bisa lihat hampir di semua grup Arigato Mani kayak begini. Anda juga bisa lihat rekapnya ya dan perjalanannya. Jadi apakah akan nyampe 1930? Kalau kita lihat dari daily-nya, ya ini kan confirm turun baru naik ini benar nih kejadian terus ya, ini Mercury retrograde udah terjadi. Apakah 1930? Aku rasa masih ada peluang ke sana. Ya. Tapi cara saya trading kali ini saya akan take beberapa profitnya. Kayak gini kan 0,2 ini udah 150 pips juga. Saya akan take beberapa profitnya karena ini kalau kita bicara kepala cangkul dan ini saat membuat badan cangkul ada resiko juga dia membentuk double top contohnya dan ya, kita coba ambil sebagian nanti terus nanti pastinya masuk lagi karena ini baru hari pertama dari siklus MR ya. Dan ini adalah resisten di 1912 nya so masih ada 20 pips lagi kita ambil. If not, video ini mungkin off karena saya harus pergi. Nanti di 1908 begitu dia turun lagi dia break ini support yang merupakan ini kan resisten yang jadi support saya mungkin take dulu sebagian. Jadi kalau kayak gini sih basically yang kecil-kecil saya bisa ambilin dulu karena saya simpenin yang besar aja dulu ya. Saya ambil Arigato Money In masih ada segini yang harga paling tinggi saya ambil dulu ini kalau mau masih ada sisa Arigato Money In. Ya, terus ini kita tunggu aja. Nanti untuk re-entry model kayak begini, saya pikir di bawah sini boleh 1904. Jadi kalau ini udah ada candle merah di M15, saya keluar. Kenapa? Karena di sini ada area base. Saya kemungkinan akan masuk di sini. Ya, karena di sini ada retest juga dan profit zone-nya sudah tinggi. Kalau Anda menggunakan supply and demand, kalau menggunakan money magnet di sini sudah ada magnetnya dan trendline-nya ada ya. Lalu kita perhatikan zone di sini di tail ada dua tail ini juga. Jadi ini area yang cukup kuat untuk nanti kita bisa masuk lagi kurang lebih di sekitar 1902. Oke. Okay. Saya nggak tahu kalau ini Anda anggap bukan real time trade, saya nggak ngerti karena di sini setiap sinyalnya sudah saya publish dan setiap saya publish saya show. So artinya apa? Ya nggak ada gimmick di sini dan nggak mungkin bisa edit. Saya nggak ngerti edit gimana. Yang jelas publikasi publiknya sudah ada dan diawasi ribuan orang di klub. Nah, that's the point. Kalau logic ini nggak nyampe ke Anda, ya yeah, it's up to you. Alright guys, nanti kita akan lihat lagi sekarang 10.30. Saya harus pergi. Mudah-mudahan semuanya lancar nanti. Oke. Okay. So, kita sekarang nggak vaksin dulu. Nanti kita mau lihat lagi entry di mana. Tadi kalian udah lihat swing high udah terbentuk dan akhirnya saya ambil lagi posisi take profitnya. Jadi kurang lebih hari ini dapat real money-nya 5.000-an terus STMO challenge-nya dapat 1.000-an. Arigato money. Dan yang paling happy adalah anak-anak kayak klub dapat duit, guys. Ini sekali lagi ini bukan tentang portofolio saya ya. Ini tentang portofolio gimana anak-anak didik maupun members daripada Club Academy itu mereka lah yang make money gitu karena that's the whole point. Di sini membuktikan bahwa dengan adanya e-learning, dengan adanya edukasi setiap hari di coaching live trade kayak gitu ya, itu tuh bukan membuat mereka ketergantungan sama trading signals karena nggak ada gunanya juga. Kalau hanya menggunakan trading signals mereka udah komplain. Coba deh kalau pernah ketemu sama anak-anak di Club Academy yang benar ya, karena banyak juga yang di Club Academy cuma nyusup, cuma bikin kacau gitu. Ada yang akhirnya terpaksa kita harus kick, kita omel-omelin gitu. Galak banget ya, emang galak sih. Karena kalau nggak galak, nggak jadi. Kalian aja kalau ngedidik anak, anaknya nggak nurut, nakal gimana? Ya. Jadi, ada yang cocok, ada yang nggak, itu hak kalian. Tapi paling tidak, kalau kalian lihat dari Instagram saya, kalian bisa perhatikan instastory-nya tuh tiap hari minimum ada 20 yang kita repost ngucapin terima kasih dan profit. So that's only matter. Gemanya mau gimana itu urusan yang lain, yang penting Anda make money. Jadi kalau Anda terus banyak drama dalam
dunia trading ya. Coba tanyakan, akun Anda bertumbuh nggak sih gitu? Ya, oke. Nah, nanti kita lihat apa yang akan terjadi sama market. Mudah-mudahan bisa dapat kesempatan buy on weakness. Sambil menunggu posisi, sekarang saya berada di trek Pantai Indah Kapuk. Jadi pingin beli sepeda, katanya sepeda itu sehat. Dan mudah-mudahan ini pilihan yang tepat. Banyak teman merekomendasikan untuk beli trek ya, dan saya kemungkinan akan ngambil yang trek Madun. Karena Madun tuh aero buat speed, saya seneng yang cepet-cepet. Ya mudah-mudahan bener pilihannya ya, kita lihat-lihat. Oke, jadi rencananya saya ngambil trek Madun yang SL6 ya. Nah, ini nih. Tuh, SL6 warnanya sih keren, merah. Ini nanti di fitting lagi. Paling nanti tinggal diukur. Ini kan 54 ya, tapi saya tuh tingginya 176 tuh katanya harus yang 56 ukurannya. Gantungin SIM. Oh, gitu. Ya, nanti diukurin SIM-nya dulu. Coba, kan? Coba. Rekam. Kita bawa ke depan ya. Iya. Jadi nggak harus 56 gitu maksudnya? Iya, tergantung. Ini ringan juga nih. Naik di sini. Nah, ringan kan? Kita agak kesana aja, Pak. Nah. Ya, Om sen naik aja. Naik dulu. Iya. Oke. Okay. Pas. Enggak apa-apa ya, 54 berarti. Jadi sepeda itu ada ukurannya, guys. Ini tinggi saya 176. Harusnya yang 56 ya, cuma ini 54 katanya pas. Aku enggak ngerti sama sekali tentang sepeda. Kalian kalau paham sepeda, komen di bawah. Ya ini bukan sepeda sultan-sultan banget, tapi ini udah oke lah ya, Mas ya. Iya. Ya. Ini kalau emang kurang ke depannya, paling Om ganti stemnya ya. Kurang ke depan tuh gimana? Panjang. Oh. Ini tinggi banget begini, Mas. Iya. Sesuai Om. Oh gitu ya. Apalagi kalau 56 ya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi ya. Coba saya tes dulu. Ya. Nah, kita coba goes ya. Keren enggak, guys? Jadi nanti next bisa goes bareng nih kita sambil trading. Bisa buat bikin konten, ya kan? Yang jelas badan harus tetap sehat. Keren ya, jadi mulai sekarang bisa goes, coba ngikutin yang kayak selebgram. Wih, bisa juga gua kayak begini ternyata. Ringan nih, cuma 10 kilo. Oke. Okay. Reach is good. Reach is halt. Dari hasil cuan gold berburu dolar nih nanti ya. Oke, okay, ada beberapa hal keren. Bunyi-bunyi terus. Kita lihat. Mas, bunyi-bunyi terus kenapa ya? Krotak-krotak-krotak gear-nya tuh. Pas perpindahan kan memang. Sambil jalan juga Mas sih. Iya. Apanya? Coba deh. Ya, mungkin kita akan setting-setting dulu dikit ya. Nanti kita lihat kalau udah oke, langsung aja kita beli. Rich People, saya sudah kembali lagi ke meja saya. Dan saat ini ternyata benar, gold turun sampai ke area yang ada di sini. Dan 19.05, kita akan re-enter lagi ya. 3 lot, tadi saya sudah TP. Nah, ini di M5 ya. Jadi harapannya memang MR ini akan bikin harga terus naik. Terus kemudian di E-Club juga sudah dikasih. Ini sekarang jam 14.34. Ini 14.32, kita udah sampaikan ya, 232, 14.32 sama aja. Buy-nya di sini. Oke.
Wah, mungkin ada yang belum kesan nih. Oke, harusnya udah sih. 1 2 grup, 3 grup, 4 grup. Ya. Udah semua, 2 3 2. Mudah-mudahan ini lanjut. Jadi salah satu reason ya adalah karena dia sudah masuk ke area base-nya dan sekarang perjalanan akan nge-hit ke target berikutnya. Saya aim di at least 19-15 dulu. Dan ini by limit kayaknya harus saya cancel karena nggak dapat. Oke, gimana cara menentukan stop loss? Stop loss-nya jelas di bawah sini. 1903 ini kecil banget stop loss-nya, tapi kalau misalnya dikejar dia naik ya, market-nya accelerate-nya bagus, wah ini 1 banding 5 kan bisa jadi. 1 banding 3, 1 banding 3 setengah kurang lebih risk to reward-nya ya. Oke, kita lihat saja, tapi kalau kena cut gimana? Ya udah enggak apa-apa. Nanti ngantri lagi di bawah. Kita cari bottom fishing berikutnya, itu nanti kita pikirin lagi. Yang penting sekarang ya udah masuk dulu ya. Di sini ada multiple rejection, jadi 1898 bisa aja itu terjadi nanti di situ. So inilah moment of truth, antara Anda mau masuk atau tidak ya, itu pilihan. Dan di FTMO saya udah masuk juga 2 lot. Ini hoki banget ya, tadi pas di 1618 tembus dikit, dia ada multiple top kayak begini, ekor-ekor, kita exit ya. Itu nggak oke. Jadi mudah-mudahan kali ini bisa bagus nanti tradingnya. Kita tunggu sesaat lagi apa yang akan terjadi. Kita break dulu sekarang. Oke, okay guys, sekarang jam 11 pagi 1 Juni. Ini spekulatif buy di 19.04.06 pas kita lagi bersama Tretan Muslim dan Coki ya. Rekamannya Anda sudah lihat, kita entry terus juga kasih sinyal di A-Club Academy. Oke. Okay. Nah, akhirnya TP1 dan jadi paginya langsung meledak kayak begini kenaikannya, dan ini saya pasang TP langsung ya, dan kita lihat based on time. Ini kita short dulu. Ya, ini kena TP di sini 2298. Ini iseng-iseng masuk Nasdaq kemarin, ternyata nggak hoki. Cuma kalau kita lihat goldnya dapat ya, TP 1913, arigato money in $2,200. Kemudian kita lihat juga yang di FTMO, akhirnya saya bisa recovery guys ke modal, balik lagi ke modalnya 100.000. Aduh, ngeri banget kemarin udah drop. Kita bersyukur nih mulai tanggal 28 beruntun profit sampai sekarang. Ini FTMO ya, jadi nggak ada editan. Luar biasa. Aku ketolong sama Bitcoin, ini Bitcoin, terus gold. Jadi totally jadi positif lagi saldonya. Yang harus dilakukan, kita istirahat dulu, terus kemudian nanti cari peluang lagi di gold, karena MR harusnya bakal panjang. Target price kita di 19.30 mudah-mudahan tercapai. Kalau lihat H4-nya, ini baru cross ya, ini baru break, harusnya masih bisa entry lagi. Nah, tinggal kita cari di sini entry-nya kurang lebih di mana. Mungkin kita tunggu daerah 19.08, sekitar 30 pips lagi turun, lalu kita akan entry. Nanti saya akan pastinya update di A-Club Academy. Oke, okay, stay tune guys. Oke okay guys, sekarang jam 13.03. Saya mau entry dulu. Ini udah kasih signal di A-Club. Saya agak telat nih, tapi entry 3 lot dulu. Yaudahlah, dapat agak tinggi, nanti kalau turun kita hajar lagi. Kenapa? Ini harusnya tadi di bawah sini, cuma di A-Club tadi udah dikasih di 1912 ya. Ini harusnya masih akan naik karena stochastic H4-nya juga masih bull. Aduh. Ya, agak ketinggalan dikit, but it's okay. Ini ABC correction cukup jelas ya. Dan yang kita tungguin di M5-nya sih sebenarnya. Jadi ini tadi waktu turun kita udah masuk. Nah, ini sekarang meledak.
Jadi benar-benar yang saya tunggu tuh di M5-nya dia harus bagus gitu gerakannya. Kalau ini kan lower low ini lower high terus kan. Nah, begitu dia tembus higher high ini harusnya dia punya imbalance supply demand yang cukup kuat untuk buat dia naik ke atas. Meanwhile, ini adalah makanan saya hari ini. Kita di Denny's. Ini tempat restoran favorit saya kalau di Amerika. Sekarang kita cobain sambil enjoying burger sambil grading. Dan kita coba lihat ini. Oke. Kita lihat sinyalnya tadi udah dikasih ya. 11 sampai 12.5. TP 11.30 dan 35. Stop loss-nya cukup jelas 19.08. Jadi jelas ya di E-Club nggak mungkin tanpa stop loss. Dan kalau Anda lihat anak-anak E-Club udah pada jago-jago, udah ngerti gitu. Wah, break falling wedge lah. Nah, ini dari kemarin Arigato Money. Ya, jadi tidak benar adanya kalau ada yang bilang mereka ketergantungan dan oh ya ini sorry. Ini bahkan ada yang untungnya berapa tuh? Buset, untungnya 16.000 Arigato Money. Ini fakta ya. Saya nggak tahu kalau banyak orang yang selalu menjelek-jelekan E-Club itu bingung saya. Mereka tuh diketawain di sini. Dan Anda bisa perhatikan satu hal. Libur begini enaknya nonton video e-learning. Artinya apa? Di E-Club itu ada wadah e-learningnya. Tidak cuma dikasih sinyal aja. Mereka belajar di sini. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa untung. Kembali lagi, saat ini jam 19.25, tanggal 2 Juni. Tiba-tiba gold sudah mencapai area bottomnya, stokastiknya di H4 yang kita tunggu-tunggu. Sudah menekuk kembali, ini saatnya kita mulai masuk lagi guys. Oke, kita hunting. Jadi strateginya di sini saya masuk 3 lot dulu. Terus di FTMO seperti biasa kita harus masukin juga. Saya oke, hati-hati dulu di sini, jangan sampai salah. Oke. Ini sebenarnya agak telat sih, cuma enggak apa-apa. Kita masuk dulu 2 lot. Nanti ambil lagi di bawah ya. E-Club sudah kita kasih juga. Agresif entry 1903 sampai 1904. Stop loss 1895 2. Oke. Masuk bertahap. Jadi mereka juga bisa masuk bertahap. Balik lagi itu pilihan. Ya. Kejar momentum. Ya. Jadi artinya kita memang mau ngejar momentum ya, karena ini fresh cross, mudah-mudahan langsung ke atas 1618 nya. STP nya 1931, jadi kita taruh stop loss di sini. Langsung kita set TP nya 1931. Kita jaga-jaga money management-nya. TP 1931. Lebih dari 200 space. Member baru mohon segera lihat video wajib. Thank you.
Oke guys, 1905 udah mulai naik lagi. Ini namanya kita ngejar momentum, fresh momentum. Kalau nungguin di bawah kayaknya bakal nggak dapat, makanya saya tadi pertimbangannya kasih sinyal dulu. Ini karena tadi kita nggak ngeliatin ya. Sayang, ini false break, harusnya waktu di sini kita udah bisa makan dulu. Tapi it's okay. Yang penting momentum breaknya kuat. FTMO-nya juga cuan. Stop loss-nya 1892. Nah. Oke, nanti kita lihat kelanjutannya bagaimana. Stay tune di Berburu Dolar. Oke guys, setelah beberapa hari saya tidak mengambil posisi karena posisi Moon di Taurus itu menyebabkan kocokan-kocokan multi gold. Sekarang tanggal 10 Juni, akhirnya kita kembali lagi tanggal 10 Juni jam 4.26. Tadi di Eclab Academy kita kasih rekomendasi sell gold 1883-1884. Stop lossnya kecil banget nih, 20 pips, dan TP-nya lumayan ya. TP 1 di 76, TP2-nya di 72, dan sekarang udah 77. Yang saya mau sharingkan adalah reason-nya kayak gini. Jadi ini salah satunya ya, harga terus turun nih, membentuk lower high, lower lows, dan kemudian di M15-nya dia balik ke atas, kena money magnetnya, dan mulai drop. Ini bearish XAB pattern, yang mana kalian juga sering akan pelajari ini di video The Art of Fibonacci Trading. Dan kita bersyukur saat ini TP1 udah kena tentunya ya. Nggak nyampe 3-4 jam sih, langsung aja nih ya. Dan kita bisa lihat mereka happy banget ya. Ini di grup 2, kita ada 4 grup total ya. Arigato money semuanya. Dan juga ini posisi saya tadi masuk 5 lot di 1882,3. Agak telat dikit, telat 3 menit karena saya kasih sinyal dulu ya buat mereka. Dan di FTMO challenge kita juga kasih. Dan ini stop lossnya saya baru delete karena kita mau pasang break even stop loss. Oke, caranya bagaimana? Perhatikan dulu di sini. Ini saya masuk agak awal, ini menit ke 24 di 81 sempat ditarik dulu ya. Stop loss-nya berarti 1880. Nah, jadi ini yang namanya break even stop trailing. Udah free risk free trade nih kalau kayak gini. Jadi kebanyakan trader tuh hancur karena mereka kayak telat sih sebenarnya masang kayak begini ya. Coba ini saya pindah geser dulu supaya lebih aman tahan gocekan. Nah, TP-nya kalau kita lihat gini, Anda bisa lihat ya, ambil lokan yang MRG dulu deh. Kita pakai XAY. Jadi kita taruh Fibonacci dari sini ke sini. Gold itu 8 dari 10 kejadian dia akan nyentuh 1618 ya. Itu kurang lebih di 1874. It's about 30 pips to go. Anda bisa partial. Oke. Okay. Ini udah 80 pips nih kurang lebih di sini. Saya turunin dikit, barangkali saya bisa dapat ekornya sekitar 90 pips. Jadi 4000-an harusnya dapatnya. Nah, ada satu yang saya mau tambahkan. Kenapa tadi di sini? Ini salah satunya karena M5 itu juga ada yang namanya supply level ya. Ini kelihatan banget di sini ada supply levelnya. Buat Anda yang mempelajari konsep supply level, unfilled order atau sejenisnya, dan digabungkan dengan trend analysis, itu bisa digunakan. Dan kemudian bagi Anda yang sudah melihat video babi ngepet ya, babi ngepet gold, kalian bisa lihat di layar ini beserta linknya, kalian bisa cari. Ini kelihatan bahwa gold telah keluar dari babi ngepetnya, dan keluarnya gold dari babi ngepet consolidation ini setelah posisi Moon Taurus selesai. Jadi mudah-mudahan lancar, ini bakal ke bawah. Dan stochastic sebenarnya udah masuk bawah, cuma kita memang harus ngabisin 4 jam ini dulu. Jadi hopefully tidak sideways dan terus TP-nya capai. Apa yang terjadi kalau seandainya dia balik naik ke atas? Ya udah, kita either break even atau mungkin saya akan take profit sebagian, karena sekarang posisi saya udah 50-an pips ya ini profitnya. Alright guys, jadi saya rasa kita hentikan dulu sampai di sini untuk episode berikutnya supaya tidak terlalu jauh